bilang gitu, bener nggak kamu nih jangan masuk Islam tuh karena mau menikah, karena mau sama saya, karena nggak akan hubungan seperti itu nggak akan lama. Pemirsa, Ratu Lucu, Linsel Kwok, dan pelucu nasional, Ahmad Hulaifi, terlibat cinta lokasi. Keduanya memutuskan untuk menikah. Berikut 5 fakta kisah cinta Linsel dan Hulaifi yang berujung pernikahan. 1. Terungkap saat Asian Games 2018. Kisah cinta Linsel dan Hulaifi diketahui publik saat Asian Games 2018. Keduanya jarang mengumbar kehidupan pribadinya di media sosial. Saat Asian Games 2018, Linsel dan Hulaifi malu-malu mengakui bahwa mereka telah menjalin asmara selama setahun belakangan. Banyak warganet memberikan dukungan pada kedua sejoli ini, namun tak sedikit pula yang patah hati. Hulaifi menyadari Linsel adalah sosok idola masyarakat Indonesia. Linsel, yang berpredikat Ratu Wushu dengan segudang prestasi di ajang internasional, juga lebih populer. 2. Awalnya hubungan beda agama. Linsel merupakan atlet wushu kelahiran Binjai, Sumatera Utara, Medan, pada tanggal 24 September tahun 1991. Linsel seorang pemeluk Buddha. Sementara, Ahmad Hulaifi, yang lahir pada tanggal 14 Oktober tahun 1989, dari keluarga Muslim. 3. Mualaf dan berhijab. Penampilan Linsel Kwok menghentak publik saat bertamu ke kediaman Menpora Imam Nahrawi. Linsel yang datang bersama Hulaifi tampil menggunakan hijab. Hal itu terungkap dari akun Instagram Menpora Imam Nahrawi, @nahrawi_imam saat menerima kunjungan dari Ahmad Hulaifi dan Linsel Kwok. Assalamualaikum, Hulaifi, sehat, sama siapa kesini, kata Imam. Nahrawi pun mengarahkan video ke arah yang ditunjuk Hulaifi. Tampak Linsel Kwok mengenakan hijab berwarna pink. Assalamualaikum, Pak, ujar peraih 5 gelar juara dunia itu yang kini mualaf. 4. Didoakan Menpora. Menpora Imam Nahrawi mendoakan Linsel Kwok dan Ahmad Hulaifi kepelaminan. Ini Hulaifi sama Linsel, doakan ya, semoga berkah. Sakinah mawadah warohmah, amin, kata Imam Nahrawi di video yang diunggahnya di Instagram. Pemirsa, kira doakan pasangan atlet pujaan Indonesia ini diberi keberkahan. Pemirsa, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.